Surabaya atau apa? Banyak nih, Pak. Zona sih, Bro. Nah, Pak, jadi di jalan kan kita ngadungan anu, Pak, juga sama orang. Ini sudah berapa hari Mas jualan sini? Sebulan belum ada, Pak. Ya, sebulan lah itu aja. Ya, sekitaran segitu. Cuman dua orang ini. Biasanya ada empat orang, tapi satunya nggak masuk, satunya ini baru sepedanya anu, Pak, baru bisa. Ini keluarga atau teman? Desa, anu, tetangga. Itu ide awalnya jualan di pinggir jalan ini apa? Ya, anu, Pak, kita cuma apa ya? Kita cuma mencoba aja. Nggak kok langsung. Dan pokoknya ibunya gini kan, sebenarnya kan saya kan baru sudah sepatu, Pak. Oh, lumayan, nggak masker. Sudah sepatu, ya? Biasanya nyaris-nyaris di luar-luar kota kan harus seperti ini. Tahu, Pak. Kayaknya masker banyak yang butuhkan, akhirnya kamu banting setir jadi masker dulu gitu. Sambil ya, ngisi waktu. Kayaknya gitu lah. Lah ini belinya dari mana barangnya? Dikirim, di drop? Ya kadang dikirim, kadang ambil sendiri. Di cabang, taruh sebabnya di sana. Sebabnya di depan kita. Ada juga di sana. Kalau sehari bisa berapa, Mas? Gak tentu, Mas. Gak tentu. Biasanya berapa? Sampai ya. Dapat berapa sehari? Sehari ya, Rp2.500.000. 1.500.000, karena 3 juta, nggak pasti ya. Sampai 3 juta sehari, pendapatan kotor itu 3 juta? Iya, omset. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kadang buka jam 9, kadang buka jam 10, sampai kadang sampai maghrib, kadang sampai jam 5. Sampai nah, maghrib? Tergantung kondisi barang, Mas. Kalau habis kita ya harus beli, gitu loh. Mas, nama lengkapnya siapa? Didit Adi Prianto. Didit Adi? Adi Prianto. Prianto. Jenengmu siapa? Usianya berapa, Mas? Usianya berapa? 25 tahun. Warga mana, Mas? Masaran. Masaran? Masaran ini mana? Ujung. Cepat. Ya, kok tahu, Pak? Sepatu kan langsung buahnya sekodi, rongkodi terus